Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan tidak akan menggunakan gaya bermain serangan balik cepat yang menurutnya sudah kuno. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023. Duel Indonesia versus Vietnam digelar di Stadion Al Tumama, Doha, Qatar, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Gaya bermain Timnas Indonesia tengah disorot, usai dinilai terlalu mengandalkan serangan balik saat kalah melawan Irak di laga sebelumnya. Hal itu coba ditepis pelatih asal Korea Selatan, ia mengklaim punya memiliki gaya bermain tersendiri yang disukai. Bagi Shin Tae-yong, gaya bermain serangan balik sudah kuno karena terkesan terburu-buru hingga tidak efektif dalam menciptakan peluang. Timnas Indonesia saat ini dirasa sudah berkembang seiring pemain mengikuti seluruh instruksi yang dipaparkan Shin Tae-yong. "Saya memiliki gaya sepak bola saya sendiri, dan saya menyukai sepak bola saya sendiri," ucap Shin Tae-yong seperti dikutip dari bolasport.com. "Kemudian saya hanya mencoba sepak bola saya untuk pemain saya untuk mendapatkan sepak bola yang bagus di dalam diri kami. Dan saya terus meminta para pemain saya untuk melakukan hal itu. Kami hanya memiliki waktu yang terbatas, tetapi saya dapat melihat bahwa kami dapat terus berkembang. Dan kemudian para pemain mencoba untuk melakukan hal-hal yang sama seperti yang saya instruksikan. Dan kami tidak akan menampilkan gaya sepak bola menyerang balik yang kuno dan terburu-buru," imbuhnya. Saat melawan Irak, satu gol Timnas Indonesia juga berasal dari build-up serangan setelah Pratama Arhan melakukan intercept dari serangan Irak. Umpan pendek 1-2 pemain, ditambah dengan kemampuan individu Yaakob Sayuri yang berada di atas rata-rata menjadi kuncinya. "Beberapa kali Timnas Indonesia mencoba menerapkan serangan balik, sayangnya tipe bermain Rafael Struik tidak mendukung itu." Laga Timnas Indonesia melawan Vietnam sangat krusial bagi kedua kubu dalam mengamankan 3 poin. Pasalnya, hanya di laga ini kedua tim sama-sama diprediksi bisa mencuri poin penuh ketimbang saat melawan 2 tim lainnya. Dengan mengharapkan Irak kalah dari Jepang, peluang lolos ke babak 16 besar masih sangat terbuka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.